datang langsung meninjau pemberian BLT pada pedagang kaki lima dan warung. Alhamdulillah ini program pemerintah, pemerintah Bapak Presiden pada institusi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Ada 19 kodim, ya artinya 19 kodim ini untuk yang tahap ketiga ini, di mana ini judulnya BLT minyak goreng, nilainya satu orang mendapat 300.000. Nah ini tentunya dalam rangka membantu masyarakat. Kita tahu bahwa sejak pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, banyak masyarakat kita ya terganggu masalah ekonominya karena memang serba sulit kita di pandemi COVID ini. Dan insya Allah ini serentak dan ini hari yang ke-7 ya BLT ini dilaksanakan. Lapor, Kodim 1426 Takalar, aman. Lanjutkan. Lanjutkan. Memberikan rasa aman kepada masyarakat, itulah tugas kita sebagai aparat.